السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahu al-adhim. Alhamdulillah, siang hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian rutin setiap hari Ahad. Hari Selasa. Setiap hari Selasa ya ada ya. Hari ini saya mendapatkan jadwal yang terkait kajian Sirah Nabawiyah. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang Sirah Nabawiyah dari surat Al-Isra di ayat-ayat yang pertama. Ya. Surat Al-Isra ini punya beberapa nama. Ya, pertama. Pertama adalah namanya Al-Isra sebagaimana yang tertulis di Mushaf. Dan ini merujuk peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua punya nama juga Bani Israel. Bani Israel. Namanya surat Bani Israel karena isinya juga membahas tentang Bani Israel. Nama yang ketiga dikenal juga dengan nama surat Subhan, merujuk kepada awal kalimat atau kata pertama di dalam surat ini, yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surat Isra ini sangat erat kaitannya dengan sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau boleh saya istilahkan, surat Isra ini menjadi road map ya, perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang menghadapi periode baru dalam sejarah dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun 5 bulan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah ke Madinah. Dan surat ini memberikan gambaran tentang roadmap yang akan dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan dakwahnya, yaitu mempersiapkan Nabi ya, mempersiapkan mental, mempersiapkan langkah, mempersiapkan wawasan baru terkait dengan periode baru yang akan dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yang semua itu belum pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ada tantangan baru, Nabi akan menghadapi apa yang disebut dengan Ahlul Kitab. Terutama orang-orang Yahudi. Karena komunitas Yahudi ya sudah ada di Madinah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah,
bahkan ada beberapa komunitas besar, ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, dan ada Yahudi Bani Quraidah, bahkan kemudian ada Yahudi Khaybar. Ada empat komunitas yang besar-besar, dan yang paling besar yang punya persenjataan lengkap itu adalah orang-orang Yahudi di Khaybar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah ingin memberikan penguatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin memberikan pengalaman spiritual, ya, yang itu akan menjadi bekal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya kaum muslimin waktu itu untuk menghadapi tantangan baru dakwah yang dilakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun 5 bulan menjelang pelaksanaan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semacam, kalau kita istilahkan sekarang, semacam roadmap dakwah. Ya, karena itu dalam dakwah ini harus punya roadmap. Ya. Yang itu kemudian menjadi panduan untuk melangkah. Panduan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi oleh perjalanan dakwah ke depan. Nah, ini adalah roadmap yang diberikan oleh Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghadapi periode baru di dalam dakwahnya. Ya. Kalau pada periode Mekah, Rasulullah SAW hanya menghadapi orang-orang Quraisy dan sekitarnya, ya. Orang-orang Quraisy dan sekitarnya. Tapi di Madinah Nabi akan menghadapi, di samping Quraisy juga tetap dihadapi, kemudian ya orang-orang Madinah sendiri, ditambah dengan keberadaan komunitas Yahudi di Madinah, yang ini merupakan tantangan cukup berat kalau tidak disiapkan roadmapnya, langkahnya, antisipasinya. Maka surat Al-Isra ini menggambarkan tentang roadmap itu. Ya, kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam, ya, atau pada sebagian waktu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi, ya, di sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini menarik untuk kita kaji, ya. Kita kaji tafsirnya dulu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa Allah mengawali surat Isra ini, ya, ketika mengisahkan perjalanan Isra Nabi, Allah mengawali dengan kata subhana, ya, dengan tasbih. Ini tentu yang mengandung makna yang sangat dalam, yang sangat luas kalau kita tadaburi, kalau kita kaji. Ya. Beberapa hal bisa dijadikan sebagai penjelasan kenapa surat Isra ini diawali dengan subhana, ya, dengan tasbih. Pertama, kalau kita baca surat Isra ini, surat Isra ini adalah satu-satunya surat yang menyebutkan tentang tasbih paling banyak. Di dalam surat Al-Isra ini disebutkan dalam 7 sebutan. Dalam 5 ayat dan 7 kali Allah menyebut masalah tasbih ini. Di surat lain tidak sebanyak ini. Karena itu surat Isra ini
Jadi didominasi oleh nuansa tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu artinya kan mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ya, dan mensucikan Allah dari segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita baca surat Isra ini, kita akan temukan di 7 tempat atau 7 kali Allah menyebutkan masalah tasbih ini. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkannya tasbih di awal surat Isra sampai ya 7 kali sebutan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tentu dalam rangka menyamakan suasana Rasulullah SAW dengan alam yang akan dimasuki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan naik menembus 7 langit, dari langit pertama sampai ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Apa yang ada di langit ini? Ya, apa yang ada di langit ini? Yang ada di langit ketujuh langit ini, ya, 7 langit, 7 lapis langit ini seluruhnya nuansanya dipenuhi dengan tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh lapisan langit itu diisi sepenuhnya oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya, beliau menyebutkan tidak ada satu tempat di langit ya selebar 4 jari kita ini kecuali tempat itu menjadi tempat sujudnya, tempat ibadahnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penuh sesak langit ya, karena semuanya dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di langit ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam salah satu ayatnya, yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Malaikat-malaikat ini semuanya yang memenuhi 7 lapis langit tadi itu, mereka semuanya yusabbihuna laila wan nahar, bertasbih kepada Allah siang malam tanpa putus, tanpa lelah, tanpa berhenti, tanpa istirahat. Luar biasa. Itu isinya langit, sehingga suara tasbih itu mendominasi ya langit di seluruh lapisannya. Suasana, nuansa inilah yang akan dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga karena itu ada relevansi ya antara suasana yang akan dihadapi oleh Rasulullah Sallam dengan kata pertama yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ini. Sehingga Allah menyebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tasbih ini ya kalau kita baca di dalam penjelasan ayat-ayat yang lain, tasbih itu adalah energi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, kepada para malaikat itu sendiri. Kalau kita baca kisahnya Nabi Musa ya, kalau kita baca kisahnya Nabi Musa di surat Thaha ya ayat 29 sampai 34 itu, ketika Nabi Musa minta supaya diberikan penguatan ya, Nabi Musa minta kepada Allah, waj'alli waziro min ahli, ya Allah jadikan pendukungku dari keluargaku, pendukung dakwahku ini dari keluargaku, yaitu Harun akhi, Nabi Harun, yaitu Harun saudaraku. Usdud bihi azri, kuatkan ya, kuatkan aku, dakwahku ini dengan dia, dengan bergabungnya dia dengan Nabi Harun antara dia. Wa asyriku fi amri, supaya dia ya, terlibat
dalam dakwah yang saya lakukan ini. Untuk apa? Kainu sabbihaka katsira, supaya kami bisa bertasbih sebanyak-banyaknya ya Allah. Inilah senjata dan kekuatan yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah untuk menghadapi Firaun. Jadi senjata utamanya itu ternyata tasbih, membaca tasbih sebanyak-banyaknya, ya, wa nadzkuraka katsira, dan berzikir menyebut Allah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Jadi ada relevansi dengan subhanalladzi asra bi abdihi lailan ini. Ini menjadi isyarat dari Allah ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa perjalanan Nabi ini akan dibekali dengan energi tasbih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain ya, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang kedatangan Dajjal nanti ya, itu Dajjal itu banyak ya, dia punya alat ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan itu. Dia punya alat bisa menyedot semua semua makanan, perbekalan manusia di dalam rumah itu pakai alat tertentu langsung tersedot sehingga manusia enggak punya makanan. Yang mau minta makanan harus mau mengikuti kemauan Dajjal. Yang tentu akan disesatkannya. Tapi kalau tetap beriman, resikonya tidak punya makan. Nah, sekarang di Palestina itu sekarang dibuat lapar. Lalu Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa makanan orang-orang beriman ketika Dajjal itu nanti muncul? Ya, Ummul Mukminin sudah tahu hadis tentang bahwa nanti kaum mukminin itu akan kehabisan makanan. Lalu Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa nanti makanannya orang-orang beriman itu? Kata Nabi, makanan orang-orang beriman ketika Dajjal muncul itu adalah ta'amul malaika, makanannya malaikat. Apa makanannya malaikat? Tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Itu makanannya. Jadi itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saudara-saudara kita di Palestina nanti kalau sudah kehabisan makanan diberikan ya makanan oleh Allah dalam bentuk lain. Ya. Yaitu bertasbih, tahlil, dan tahmid. Nah, ini makanan itu kekuatan. Apa? Tasbih itu satu kekuatan yang sangat sangat dahsyat. Itu sebabnya maka disebutkan. Yang keempat. Ya. Kenapa disebut subhana di awal surat Al-Isra ini? Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan bisa memahami fenomena Isra Mi'raj ini dengan segala apa yang terjadi di dalamnya kalau kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika peristiwa ini terjadi ya, ini bikin gempar masyarakat Mekah waktu itu. Sampai Abu Jahal menjadikan peristiwa ini ya, inilah senjata ampuh yang bisa kita gunakan untuk menghancurkan dakwah Muhammad. Sehingga dia mengumpulkan semua orang. Orang Mekah dikumpulkan semuanya. Dan Nabi diajak diskusi publik, debat. Sebentar lagi akan ada debat ya, presiden minus wapres. Enggak tahu apa benar apa enggak. Ya. Ada debat publik yang kira-kira Abu Jahal ingin mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini peristiwa enggak masuk akal.
Ya, peristiwa ini tidak masuk akal. Bukan lailan itu mengacu pengertiannya, lailan itu bukan pada waktu malam seluruhnya, tidak. Sebagian waktu malam saja perjalanan Rasulullah SAW itu. Bukan dari maghrib sampai subuh, tapi sebagian waktu malam, bisa jadi sebentar. Tapi sudah bisa merekam, menjalani ya, sekian banyak peristiwa dalam Isra dan Mi'raj. Maka Rasulullah SAW kemudian diajak debat publik oleh Abu Jahal dan kroni-kroninya, konco-konconya. Diundang semuanya. Lalu dites, diuji kebenarannya. Uji apa itu namanya? Ya. Uji publik. Uji publik itu uji tentang kebenaran berita ini. Ya. Salah satu bentuk ujiannya, kata Abu Jahal, kalau benar kamu Muhammad mengaku dalam sebagian malam kamu sudah sampai di Masjidil Aqsa dan sudah pulang lagi, apalagi naik ke Sidratul Muntaha dan balik lagi, tolong buktikan ya kebenaran apa yang kamu katakan itu dengan menjelaskan kepada kami gambaran tentang Masjidil Aqsa. Agak terkejut juga Rasulullah SAW mendapat pertanyaan ini. Dan di sini sudah disiapkan oleh Abu Jahal orang-orang yang memang pekerjaannya melakukan perdagangan ke Palestina. Jadi orang ini kalau sudah orang itu kalau sudah berkali-kali datang ke sini suruh gambarkan masjid ini kan gampang. Di sini ada AC, di situ ada apa semua jelas. Nah, kemudian enggak lama kemudian Rasulullah SAW mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan gambar atau mungkin bisa jadi wujud nyatanya itu di atas langit ya, di hadapan Rasulullah SAW enggak jauh, kemudian Rasulullah SAW tinggal menyebutkan. Ya, tinggal menyebutkan ini sebelah sini catnya ini sebelah ini pintunya ini ada semua detail disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang yang sudah mengetahui dan menguasai gambaran tentang Masjidil Aqsa itu, apakah benar yang dikatakan oleh Muhammad itu? Kata mereka, benar 100%, seluruhnya benar. Itulah yang kita. Nah, di sini Nabi menang debat publik. Maka debat publik itu harus dimenangkan. Itu bisa apa? Bisa mengubah, ya, mengubah. Ya, apa mengubah pilihan ya, mengubah persepsi, mengubah dukungan, mengubah kepercayaan orang. Jadi Nabi sebelum pindah ke Madinah itu sudah pernah mengadakan debat publik. Dan sebelum debat publik ini Abu Bakar juga dites juga oleh Abu Jahal. Dia dipanggil oleh Abu Jahal. Abu Bakar katanya, ini teman kamu ini mengaku-ngaku katanya dalam sebagian malam sudah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, bahkan naik ke langit dan kembali lagi ke Mekah. Gak sampai satu malam penuh. Gimana pendapatmu katanya? Nah, menariknya jawabannya Abu Bakar, karena Abu Bakar belum dapat cerita langsung dari Rasulullah SAW, belum ketemu, tapi sudah dapat tes ujian itu. Kata Abu Bakar, dia menjawab, kalau benar yang mengatakan itu Muhammad, maka saya percaya dan seluruh yang diceritakannya saya akan membenarkannya. Nah, momen inilah ya yang kemudian membuat Abu Bakar mendapatkan gelar ya, lebih dari gelar profesor ya, diwisuda oleh Rasulullah SAW sebagai As-Siddiq, sebagai orang yang ya apa membenarkan apa saja yang datang dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Dan itu posisi yang sangat tinggi dalam Islam, Siddiq, Siddiqun atau Siddiqiyah. Ya, jadi dari
momen ini Abu Bakar justru memenangkan memenangkan momentum sehingga dia mendapatkan gelar dari peristiwa ini. Bahkan disebutkan dalam sejarah, dalam sirah, sebagian umat Islam yang imannya lemah sempat goyang juga karena mendengar peristiwa ini. Tapi setelah menyaksikan debat publik tadi itu mantap lagi. Oh benar-benar. Sebelum dapat menyaksikan debat publik itu sempat goyang, ragu. Karena memang tidak rasional. Ya, tidak rasional. Itu sebabnya maka diawali dengan subhana untuk bisa menyelami, mendalami, memasuki nuansa kisah-kisah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Isra Mi'raj ini, harus masuk dari pintu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung kekuasaannya. Nah, itu sebabnya kalimat satu kata ini luar biasa. Ini kata kunci pembuka bagi kita. Ya. Alladhi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya lailan, pada sebagian malam. Nah, ini kenapa disebut dengan bi 'abdihi, ya. Ini juga punya makna yang istimewa, yang khusus. Kenapa tidak bi nabiyyihi, ya? Kenapa tidak dengan bi Muhammad orangnya, tapi disebut oleh Allah bi abdihi. Ya. Dalam banyak penjelasan tafsir itu disebutkan karena sifatul ubudiyah. Ya, sifat ubudiyah, penghambaan atau kehambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah maqam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maqam yang paling tinggi di sisi Allah bagi kita itu adalah maqamul ubudiyah. Itu sebabnya dalam banyak ayatnya Allah menyebutkan para nabi yang sangat mulia itu dengan sebutan abdun atau abdan atau ibad. Di surat Al-Isra ayat 3 sendiri Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh, dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu abdan syakura, seorang hamba yang banyak yang pandai bersyukur. Itu tentang Nabi Nuh. Yang kedua tentang Nabi Ayyub, wadhkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa adab. Ingatlah abdana, hamba kami Ayyub. Jadi ketika disebut abdana atau abdan syakura, itu Allah sedang mengangkat derajat sang nabi ketika Allah menyebut abdun itu, karena Allah berarti mencintai hambanya yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di surat Shad ayat 45, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah ibadana, hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Mereka ini adalah para nabi yang sangat mulia di sisi Allah, dan untuk menyebut kemuliaan itu Allah menggunakan kata abdun, sifat ubudiyah. Ya. Makanya ini digunakan oleh Allah untuk menyebut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat ke posisi yang sangat tinggi, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu berada di Sidratul Muntaha, melewati 7 langit, dan setelah itu adalah Sidratul Muntaha, dan Allah menyebutnya dengan bi abdihi, karena makom ubudiyah itulah makom yang paling mulia bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hikmah lainnya kenapa Allah menyebutkan bi abdihi, ya, supaya, ya, ini diantara hikmahnya maknanya, supaya tidak ada seorang pun, ya, dalam menghormati Nabi Muhammad SAW, dalam memuliakan, dalam mengagungkan, ya, dalam mencintai, supaya tidak ada seorang pun dalam mencintai Nabi, dalam memuliakan Nabi itu meletakkan Nabi di atas kemanusiaannya, di atas statusnya sebagai hamba, sebagaimana yang terjadi pada agama-agama yang lain yang menempatkan manusia sebagai Tuhan. Uzair itu diangkat oleh orang-orang Yahudi sebagai Tuhan karena diberi kemujizatan oleh Allah, sampai mereka mengatakan Uzair ini anak Allah. Begitu juga orang-orang Nasrani mengangkat Nabi Isa sampai ke derajat sebagai Tuhan karena mukjizat yang diberikan oleh Allah. Kita sangat mencintai dan memuliakan Nabi. Bahkan kita umat Islam marah kalau Nabi dihina, kalau Nabi dilecehkan. Tapi dalam pembelaan kita kepada Nabi, dalam menghormati, memuliakan, mencintai, tidak boleh meletakkan Nabi di atas statusnya sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Jangan diposisikan sebagai Tuhan atau sejajar dengan Tuhan. Itu sebabnya, maka ketika Nabi diangkat kepada posisi yang paling tinggi, Allah menyebut dengan bi'abdihi. Ya, bi'abdihi. Makna yang lain disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah menyebutkan bi'abdihi itu, ya, namanya diidofahkan, dinisbatkan kepada Allah, abdihi, ya, sama dengan Abdullah, ya, atau Baitullah, ya, rumah Allah, dinisbatkan kepada Allah itu hubban lahu, ya, sebagai ekspresi cinta Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takriban, dan untuk mendekatkan Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takriban, dan untuk memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu makin, ya, kuat ubudiah kita kepada Allah, makin dekat posisi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa ini? Sampai tuntas. Kalau sampai tuntas ini bisa berjam-jam. Episode berikutnya, ya. Setidaknya sedikit lagi, ya. Lailan, ya, lailan. Ini perkataan luar biasa surat Isra ini menurut saya. Allah menyebut lailan. Lailan itu artinya sebagian malam. Beda dengan tadi itu. Ketika Allah menyebut yusabbihuna laila wan nahara la yafturun, malaikat itu bertasbih kepada Allah al-laila wan nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Di situ al-laila ada al-nya. Al-laila itu lil istighraq, untuk menyebutkan bahwa sepanjang malam mereka bertasbih kepada Allah. Nah, Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ini bukan sepanjang malam, sebagian malam saja. Ya, sebagian malam saja. Nah, itu arti kenapa kemudian disebut lailan, pada sebagian malam. Hikmah yang lainnya dari disebutkan lailan ini, menurut sebagian ulama, ini mengingatkan kita tentang urgensi waktu malam, pentingnya waktu malam bagi kita orang-orang beriman. Waktu malam adalah waktu kita untuk, ya, mendapatkan kedudukan yang sangat dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan wa minal layli fatahajjat bihi nafilatallah asa'aka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sebagian malam, wa minal layli, Allah menyebutkan juga sebagian malam saja, enggak seluruhnya. Kalau malaikat seluruhnya, karena malaikat punya energi tasbih yang sangat luar biasa. Seluruhnya dipakai untuk ibadah kalau malaikat. Kalau kita sebagian saja. Ya, untuk apa? Asa ayyab asaka maqama mahmuda.
maka gunakan sebagian malam untuk tahajud, untuk munajat, ya, untuk baca Quran, untuk ya zikir kepada Allah, istighfar. Sebagian malam saja. Allah enggak minta seluruhnya. Tapi jangan sampai sepanjang malam dipakai untuk tidur. Ya. Bahkan di sepertiga terakhir di malam itu, ya, sepertiga terakhir itu Allah menunggu kita. Mana yang mau mohon ampunan, mana yang mau minta, kami tunggu, ditunggu. Jangan sampai Allah nunggu kita tinggal tidur. Ya, karena itu waktu malam adalah waktu-waktu yang sangat indah. Itu sebabnya sebagian ulama mengatakan waktu malam itu lebih mulia dari waktu siang. Apa sebabnya? Kata mereka, kalau waktu siang itu adalah waktu yang digunakan oleh manusia untuk keperluan dirinya, berinteraksi, kerja, untuk dunianya lah. Maka waktu malam itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah sebagiannya untuk digunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya waktu malam lebih mulia dari waktu siang. Orang-orang mendapatkan kesolehan, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah itu karena bisa memaksimalkan waktu-waktu malam. Maka Allah menyebut tentang ahlul jannah dengan sebutan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu ahlul jannah itu sedikit meletakkan lambungnya di tempat tidur. Itu ahlul jannah. Tapi kalau ahlul dunia dibalik. Waktu malamnya untuk tidur supaya nanti siangnya bisa kerja keras nyari dunia. Padahal harusnya sebagian saja Allah meminta. Nah, itu sebabnya ini disebutkan lailan. Ya. Dan perjalanan suci ini, perjalanan yang dahsyat ini dipilihkan waktunya oleh Allah pada waktu malam. Tentu punya hikmah yang ya, lebih besar dari apa yang tadi disebutkan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini juga punya banyak makna yang bisa dielaborasi. Ya. Kenapa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Padahal Allah mampu memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha. Allah Maha Kuasa, tapi disuruh mampir dulu. Disuruh mampir dulu ke Masjidil Aqsa, dan di sana ada peristiwa yang sangat luar biasa yang itu punya kaitan dengan dakwah Nabi kita Muhammad SAW dari sejak itu sampai nanti hari kiamat, dan sampai seperti peristiwa yang kita saksikan di Palestina itu ada kaitannya dengan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makna yang pertama dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ini adalah dua-duanya masjid. Kalau satu-satunya ini dua-duanya ini, ya, inilah dua masjid yang namanya itu granted dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung sejak dari awal. Ini namanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang namain masjid adalah ini siapa? Pengurus DPP. Ada Masjid Taqwa, Masjid Aqsa. Semua itu nama-nama diberikan oleh manusia. Dua-duanya masjid yang namanya dari Allah langsung itu adalah dua masjid ini. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, langsung Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tentu ini sesuatu yang sangat istimewa, harusnya ini sesuatu yang sangat istimewa. Apa istimewanya? Ya. Yaitu makna yang kedua yang ingin saya sampaikan. Ini mengisyaratkan bahwa Masjidil Haram dan Masjid Aqsa itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dia atau keduanya memiliki hubungan yang saya sebut sebagai hubungan organik. Organik seperti mata ini dengan hidung ada hubungannya, iya kan? Nah, itu namanya hubungan organik, organ. Sama seperti ketika Rasulullah menyebutkan kal jasadil wahid, seperti satu jasad umat ini. Kalau satu sakit, semua merasakannya. Nah, itu yang saya maksud dengan hubungan
organik. Harusnya ketika Masjidil Aqsa diganggu, semua orang Islam merasa tersinggung dan merasa marah. Karena itu berarti sama dengan mengganggu Masjidil Haram. Sehingga harus berjuang dan berusaha untuk membebaskannya. Apa nunggu dulu Masjidil Haram dikuasai oleh mereka, baru kemudian umat Islam baru bangkit? Tidak. Ini yang harusnya ditangkap oleh umat Islam. Kenapa Allah menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Ini yang makna yang hilang. Padahal ini sejak awal disebut oleh Allah, digandengkan oleh Allah dalam satu nafas, dalam satu ayat, dalam satu nafas sebutannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena kita tidak boleh menelantarkan Masjidil Aqsa. Sehingga ini harus, makna ini harus dihidupkan kembali. Makanya diabadikan Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua, ya. Yang ketiga, ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus bagi Rasulullah dan umatnya, ya. Kalau mau menguasai dunia, menyebarkan Islam dunia dan menguasai dunia ini dengan kebaikan, kuasai dua masjid ini. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sejak zaman dulu sampai kapanpun ini berlaku. Karena kita lihat sejarah. Sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, Romawi ketika menguasai dunia itu, ketika Romawi itu menguasai Masjidil Aqsa, Palestina. Persia ketika menjadi penguasa dunia, itu juga Persia sedang menguasai Palestina. Sampai peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam surat Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ketika itu yang menang, Persia mengalahkan Romawi. Karena Romawi kalah oleh Persia, diusir dari Palestina. Dan setelah itu Romawi akan memenangkan kembali, dan betul tidak lama setelah itu Romawi menguasai dunia, dan setelah Romawi menguasai Palestina. Begitu juga dalam sejarah Islam. Ya, dalam sejarah Islam. Dan ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwa umatku nanti harus, kalau mau mengembangkan Islam di dunia ini, mau jaya di dunia ini, taklukkan, kuasai Palestina, Masjidil Aqsa. Dan kapan Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh umat Islam? Di zamannya Umar bin Khattab. Di zamannya Umar bin Khattab, Masjidil Aqsa ini diambil, diserahkan, ya, oleh penduduk Palestina ke Umar bin Khattab. Dan sejak itu kemudian sejarah umat Islam langsung menjadi penguasa dunia. Lahirlah Khilafah Rasyidah, ya, dilanjutkan dengan Daulah Umayyah, dengan Daulah Abbasiyah, dengan Khilafah Andalusia, Utsmaniyah, dan terus banyak sekali. Itu diawali oleh pengambilan penguasaan Umar bin Khattab, ya, menguasai Masjidil Aqsa. Dan proses untuk menguasai Masjidil Aqsa ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertama, perjalanan itu sendiri simbol dari Allah. Muhammad, walaupun kamu kan nanti enggak menangi, bahasa Jawa menangi itu apa itu, ya, enggak mengalami langsung yang menguasai Masjidil Aqsa itu, tapi kamu saya perjalankan ke sana. Ini simbol umatmu nanti akan menguasai dunia, menguasai Masjidil Aqsa. Dan bukan hanya itu, Rasulullah SAW mempersiapkan, memberangkatkan pasukannya ke Palestina beberapa kali. Yang paling akhir adalah 2 hari atau 3 hari sebelum Rasulullah wafat, memberangkatkan pasukan Usama untuk ke Palestina. Untuk itu, untuk tujuan itu. Sehingga Umar bin Khattab, semua para khulafaur rasyidin faham tentang sejarah ini, tentang isyarat ini. Dan itulah kemudian diterjemahkan oleh Umar bin Khattab. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan, kenapa Rasulullah SAW menaklukkan Yahudi Khaybar dalam rangka mempersiapkan perjalanan ke Masjidil Aqsa? Karena perjalanan ke Masjidil Aqsa itu melewati benteng-benteng Khaybar itu, sehingga ini harus aman
umatku setelahku, para pelanjutku, ini harus diamankan lebih dahulu. Rasulullah sudah mengamankan jalur ke Masjidil Aqsa, dan pada saat itu disukseskan oleh Umar bin Khattab. Itulah diantara makna minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.